Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar channel FS. Nama aku Yus. Aku seorang jurujual di sebuah shopping mall di Batu Pahat. Shopping mall mana tu aku tak nak bagi tahu. Nanti orang takut pula nak datang ke sana. Kisah ni adalah kisah benar dan berlaku depan mata aku. Ada juga kisah yang aku dengar dari mulut pekerja-pekerja di shopping mall ni. Dulu, masa mula-mula masuk kerja, promotor lain mesti cerita pasal hantu di mall tersebut. Aku pula hanya mendengar. Ada yang bercerita bahawa dia tertinggal barang dekat tingkat 2 waktu nak balik punch card. Dia pun gigih naik balik ke atas. Tingkat 2 tu dah lah gelap sebab semua suis lampu dah tutup. Masa dekat tingkat 2 tu, tiba-tiba komputer cashier hidup dengan sendirinya. Skrinnya ibarat TV yang rosak. Apalagi dia terus lari turun balik. Dan nasib baik dia sempat ambil barang. Cerita yang lain pula berkenaan seorang promoter yang terjumpa tapak kaki yang agak besar, penuh dengan lumpur. Korang rasa adakah orang pergi mall berkaki ayam, lepas tu berlumpur pula? Tapak kaki tu ibarat orang main lari-lari. Padahal, semalam sebelum balik, kaunter bersih semuanya. Benda ni berulang kali terjadi. Ada juga pekerja yang bercerita bahawa dia terdengar bunyi guli di dalam store. Biasanya hari sekolah, customer tak ramai. Jadi, keadaan agak sunyi. Ketika itu dia berseorangan di dalam store. Dia kata dia dengar bunyi guli masa mengira stok tu. Lepas tu, tiba-tiba dia terdengar pula bunyi air yang mengalir. Tapi dia terus beranikan diri sebab bunyinya tak berapa menakutkan. Dan dalam pada dia memberanikan diri itu, tiba-tiba terdengar pula bunyi perempuan mengilai dengan kuat. Siang hari pun benda tu mengilai. Suara tu dengar dari atas siling. Bulu romanya terus meremang. Lantas dia berlari keluar dari store dengan muka yang pucat. Selepas kejadian tu, nak kira stok, mesti akan berteman. Pada mulanya masa aku dengar cerita ni, aku tak percaya. Sehinggalah aku sendiri yang terkena. Kejadian ini berlaku ketika tahun baru Cina. Masa tu customer memang ramai. Biasalah hari perayaan. Masa tu aku memang kelam kabut melayan customer. Sehinggalah lagi 10 minit kedai nak tutup. Tiba-tiba ada seorang customer ni. Dia bertanyakan kasut saiz 9. Dan kasut saiz 9 tu pula ada dalam store. Nak tak nak aku pun terpaksa ambil ke dalam store. Aku pun berlari masuk store sebab nak cepat. Masa masuk store tu, aku terbau sesuatu yang sangat busuk. Baunya macam bau bangkai, menusuk terus ke hidung. Tapi aku gigih juga masuk dari arah belakang store. Las-las aku ternampak kelibat putih dari celahan-celahan rak. Dan korang nak tahu aku nampak apa? Ya, aku ternampak pocong. Aku terus berhentikan pencarian aku dan keluar dari store tu. Aku bagi tahu customer yang saiz 9 dah habis. Masa tu aku memang berpeluh-peluh ditambah lagi dengan semput sebab rasa terkejut. Dan nasib baiklah, itu adalah customer yang last. Kalau tak, memang taklah aku nak masuk store lagi masa tu. Itu saja pengalaman seram yang aku nak kongsikan ketika aku bekerja di mall di Batu Pahat ni. Nak tahu nama mall tu? Biarlah rahsia. Yang penting, benda tu belum pernah mengacau customer. Dan
Kejadian seram ini pula hanya terjadi apabila keadaan sunyi dan kau keseorangan. Sekian.